Saya udah bolak-balik kirim WhatsApp ke Putri, tapi nggak dijawab juga. Kamu mau lewat gorong-gorong juga saya tahu, Lim. Bau kamu tuh kecium. Perasaan gue udah mandi. Suka ngadi-ngadi emang Bu Lisa bilang gue bau. Udah, kamu tenang aja. Saya nggak akan nyuruh-nyuruh kamu lagi kok. Jadi kamu mau minum teh, mau istirahat, silahkan. Gak apa-apa kok. Beneran, Bu? Iya, beneran. Karena sebentar lagi, kamu mau saya pecat. Aduh, Bu. Jangan dong, Bu. Jangan pecat saya. Nanti saya bisa-bisa jadi kanker, Bu. Apa lagi kanker-kanker? Bu, kanker itu kantong kering, alias kere, nggak ada duitnya. Kecuali kalau ibu mau pecat saya, terus kasih saya pesangon gede, saya mau, Bu. Ngomong-ngomong soal kanker, kalau misalnya aku bilang sama Putri aku sakit kanker dan umurku udah nggak lama lagi, kira-kira Putri bakal kasihan gak ya sama aku? Siapa tahu dia jadi gak tega. Terus dia mau tinggal deh sama aku. Sebenarnya aku males kalau harus berurusan dengan Lisa. Tapi kali ini sepertinya aku harus beranikan diri untuk ketemu sama Lisa dan bicara sama dia. Walaupun aku bukan ibu yang melahirkan Putri, tapi aku akan tetap perjuangin Putri. Aku gak akan biarin siapapun merenggut Putri dari aku. Halo, Liz. Iya, kita ketemu di Cafe Mosaic ya. Jam makan siang. Oke, aku tunggu. Nawang ngajakin aku ketemuan. Paling dia mau ngomongin soal Putri dan mau bujuk aku buat gak rebut Putri dari dia. Enak aja. Saya itu lebih berhak atas Putri dibandingkan kamu, Nawang. Sudah pasti saya akan rebut Putri dari kamu. Masih mau kerja gak? Mau, Bu. Tapi saya maunya yang kerja jangan yang susah-susah dong, Bu, ya. Minta kerjaan tapi milih-milih. Kalau mau kerja tuh gak usah pilih-pilih. Saya bisa cari orang lain. Bu, jangan baperan dong, Bu. Itu bukan baperan, tapi makan hati sama kamu, Lim. Hah? Kok bisa, Bu? Udah, jangan banyak nanya. Anterin saya ke rumah sakit sekarang. Mau ngapain lagi ke rumah sakit, Bu? Bisa gak sih kamu gak banyak nanya? Bu, ada pepatah bilang, malu bertanya, sesat di jalan. Makanya saya bertanya, Bu. Saya Lisa. Kamu sudah bawa semua hasil lab dan diagnosis dokter soal penyakit kamu? Data penyakit saya, karena saya butuh uang untuk biaya kemo saya. Soal itu kamu gak usah khawatir. Saya akan biayai penyakit kamu sampai tuntas, sampai benar-benar sembuh dengan menukar data-data ini. Ibu. Kalau aku punya semua data ini, Putri pasti akan percaya kalau aku benar-benar sakit. Dia pasti jadi kasihan sama aku dan mau tinggal sama aku. Dari kemarin Tristan sama sekali nggak ada komunikasi ke gue. Dia tuh sadar gak sih kalau gue lagi bete?
Ya, masuk. Permisi, Bu. Ini ada kiriman bunga untuk Ibu Meliani Arkandini. Kasih ya. Sama-sama. Permisi, Bu. Aku percaya kalau kita akan terus bersama. Walaupun di luar sana banyak rintangan menghadang, tapi itu semua akan kita lewati bersama-sama. Tristan. So sweet. I know. Kamu bakal lebih milih aku daripada Maura. Because you love me. Maura aja tuh yang suka kegeeran sama kebaikan cowok gue. Udah bikin kamu bete. Cuma ngasih bunganya segitu doang. Tahuan. Effortnya juga segitu doang. Emang susah ya. Kalau bilangnya cinta padahal gak cinta. Permisi, Bu. Ini ada kiriman bunga lagi. Dari siapa lagi? Kurang tahu, Bu. Nanti kurir yang antar. Permisi, Bu. Kalau setiap memikirkan kamu itu sama dengan satu tangkai bunga, mungkin sekarang saya udah punya taman bunga yang sangat luas. Karena saya nggak pernah berhenti memikirkan kamu walaupun sedetik pun. Please. Agak gelai sih, tapi lucu juga. Mana tahu aja lagi kalau lilies is my favorite flower. Weh, sejak kapan nih kantor berubah jadi floris? Dari siapa sih? Yang ini dari Tristan, kalau yang ini dari. Boski. Kenapa ya? Dia tuh kalau apa-apanya harus lebay. Ya, namanya juga Rizky. Kalau misalnya nggak lebay ya, ya bukan Rizky. Kayaknya lu nggak suka ya sama bunga dari Boski. Gimana kalau buat gue aja? Jangan lah. Ya kali, gue tuh ya suka banget sama bunga lili. Ini bunga kesukaan gue. Kali lo mau ngambil, sayang kali. Jadi udah mulai sayang nih. Maksudnya sama bunganya, ya ampun. Biasa aja kali, gak usah melotot. Bener-bener ya. Ya lagi lo mancing-mancing gue. Lagian kenapa sih yang ngasih bunga lili itu bukannya Tristan malah Rizky? Itu gue gak tahu. Tanya dia tuh sama rumput yang bergoyang. Kenapa? Oh, kenapa? Oke? Okay? Tapi kalau berubah pikiran, buat gue aja. Damel. Saya tahu. Istri kamu itu memang sepupuan sama Tristan, tapi dia nggak ada hak buat bicara seperti itu sama saya. Harusnya ya, Taya, kamu sebagai suami bisa ngajarin istri kamu itu untuk manner. Harusnya dia nggak perlu ikut campur urusan yang bukan urusannya. Bener kan dugaan gue? Pasti hari ini gue tuh abis kena semburnya Maura. Dan satu lagi yang bikin saya bingung, bisa-bisanya istri kamu ngomong kalau kamu harus selidikin saya, emangnya saya pura-pura apa? Saya pura-pura soal apa? Pura-pura soal apa ya? Jadi lo harus updatein gue lah. Lo tahu kan, belakangan ini si Tristan tuh jadi dekat lagi sama Maura. Iya, kalau soal itu gue tahu. Iya, si Tristan tuh dekat sama Maura karena Maura tuh bilang sesuatu sama Tristan. Kalau si Maura itu dia bilang kalau sakit keras. Sakit keras apaan? Iya,
Maura sih gak bilang sakit kerasnya kenapa sama Tristan. Itu yang jadi bini gue tuh jadi curiga tuh sama Maura. Bini gue tuh takut kalau si Maura itu pura-pura sakit buat dapat perhatiannya si Tristan. Emang dasar yang mulut bini gue tuh gak ada remnya tau gak sih? Pakai marah-marahin si Maura lah. Abis itu pakai ngancem-ngancem lagi mau nyelidikin dia. Alhasil gue nih ya jadi kena sembur sama Maura. Gue dimarah-marahin lah abis-abisan sama dia. Mana dibilang kalau gue tuh suami yang gak becus ngurus istri. Gak bisa ngajarin manner lah. Pusing gue. Asli deh. Kisah percintaan Tristan, Maura, Rizky, Mel. Kusut tau gak sih? Lebih kusut tuh dari hubungan lo sama Putri kemarin. Maura sampai bohong sama Tristan kalau dia sakit. Cuman supaya dia dapetin simpati dari Tristan. Saya gak nyangka Maura sampai senekat itu. Sekarang posisi gue jadi terancam, Ran. Gue takut setelah gue ceritain semuanya ke lu kayak gini, tuh si Maura jadi mecat gue nanti. Soal itu gak usah khawatir, Tan. Lo tenang aja. Gak ada orang bisa mecat lo, Pak Regar, Putri, ataupun Tristan kalau bukan seizin gue. Maura, kan saya udah pernah bilang sama kamu. Jangan pernah ganggu hubungan Mel dan juga Tristan. Apalagi sampai berbohong segala. Yang kamu lakuin ini, Maura, udah sangat-sangat kelewatan. Pasti Atta udah ceritain semuanya ke Pangeran. Gak istrinya, gak suaminya, mulutnya sama-sama gak ada yang bisa dikontrol. Kayaknya saya udah pernah bilang deh sama kamu, Pangeran. Kalau kamu mau hubungan kamu sama Putri itu aman-aman aja, kamu gak usah ikut campur urusan saya. Apa mungkin kamu mau saya bicara sama Oma kalau kamu sama Putri masih pacaran sampai sekarang? Dia pasti gak akan suka kalau dia dengar itu. Pembicaraan kita belum selesai, Maura. Kita akan ngomongin lagi soal ini.